Bagi sikit air pedas buat penyondol. Buat penyondol. Untuk air pedas, untuk air penyondol. Tak apa air penyondol. Senang je. Kadang-kadang orang penyondol ni kena ada juga. Barulah pentas dunia ni meriah dengan cerita-cerita gosip. Kalau tak ada penyondol, tak ada apa, susah. Tapi biasanya bila negara corruption, memang akan terjadi penyondol. Kalau negara maju, takkan ada penyondol. Betul? Betul. Bila negara corruption, perempuan-perempuan yang daif sebab dia kerja tak apa bagus, dia orang pandai tapi gaji sikit, daif lah dia jadi daif kan, sebab corruption. Dia perlukan sesuatu support. So bila support tu, dia tak pasti jadi penyondol. Dia kena lakukan sebab untuk kemauhan. Bila ada kemauhan, ku mahu semuanya ada di depanku, kereta dan juga handbag yang brandku. Semuanya ternyata aku nak pilih itu dan ini. Ku mahu keselesaan rumah yang aku idamkan, walau aku terpaksa nyondol orang. Suami orang aku tak kisah, yang pasti aku dapat milikku. Lagu Ku Mahu tu. Ku mahu kalau saja jadi penyondol ke isi orang. I tak akan jadi penyondol. I tak akan jadi penyondol yang. You jangan risau. Kalau I termain dengan suami you ke, ada skandal ke, I bukan jadi penyondol. I akan jadi, kata apa tu, pandai makan, pandai simpan. Gitu. gitu. Lagi makan dalam. Mak kata jadi macam tu ni. Tak ada lah, kat gurau je. Takkanlah macam tu kan. Takkanlah macam tu.